Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan sebagai akibat tangan, perbuatan tangan manusia, supaya Allah rasakan kepada mereka sebahagian dari perbuatan tangan-tangan mereka itu. Mudah-mudahan mereka bertaubat. Surah Ar-Rum ayat yang ke-41. Para pemirsa Langgam ID yang budiman dimanapun berada, puji dan syukur tetap kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita sejak 15 abad yang lalu bahwa telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kayu-kayu ditumbangi, pohon-pohon ditumbangi, lautan, pantai kotor, dan sebagai akibatnya terjadi banjir di mana-mana, terjadi longsor, banyak korban jiwa dan harta. Itu semua merupakan perbuatan tangan jahil manusia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini untuk kemakmuran manusia. Allah ciptakan alam ini dengan segala kekayaannya untuk dinikmati dan kesejahteraan umat manusia. Tapi toh alam ini dirusak. Apa di antara kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh manusia sehingga terjadi berbagai macam bencana yang dialami oleh umat manusia setiap tahun, kapan dan dimanapun? Pertama, yang dilakukan oleh manusia adalah pengrusakan hutan secara liar, penebangan hutan secara liar. Kita disuruh untuk menanam, tapi toh umat manusia menebangi hutan secara liar. Kenapa kita diperintahkan untuk memelihara alam ini, memelihara hutan? Dengan adanya hutan, hewan-hewan di sana, dengan ada hutan, kayu-kayu besar, insya Allah ketika terjadi hujan, maka air tidak langsung hanyut atau menghanyutkan sesuatu sampai ke muara, tapi dia meresap ke dalam tanah karena ditahan oleh urat-urat atau akar-akar dari pepohonan. Sekarang terjadi pembalakan liar di mana-mana. Kita tidak salahkan siapa-siapa, tapi pelakunya pasti manusia. Padahal hutan di negeri kita tercinta ini merupakan paru-paru dunia. Jadi dengan adanya hutan lebat, kayu-kayu besar, yang menikmati bukan hanya kita yang ada di Sumatera Barat saja, bukan kita yang ada di Indonesia saja, tapi seluruh warga dunia ikut menikmati dengan udara yang dihasilkan oleh hutan yang ada di Indonesia. Untuk itu, mari kita pelihara hutan dan kita tanam lagi hutan-hutan berikutnya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh manusia supaya makanya terjadi bencana, banjir dan segala macam? Kadang kita tidak sadar, ada orang membangun gedung, membangun rumah. Itu secara tidak disengaja dia timbun drainase atau parit-parit yang ada di depan rumahnya sehingga dia bisa memasukkan material bangunan ke lokasi perumahan. Ketika terjadi hujan, drainase atau parit tersebut akan mampet sehingga air meluap ke atas. Dan setelah selesai bangunan itu dibangun oleh sang punya bangunan, paritnya juga tidak dibersihkan.
jadilah paritnya tertutup sehingga terjadilah langganan banjir, langganan luap ketika terjadi hujan setiap musim. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbuatan yang kita lakukan yang merupakan pemancing banjir dan segala macamnya, perbuatan kita manusia ini membuang sampah di tempat. Apalagi misalnya membuang sampah ke parit, membuang sampah ke kali, pada akhirnya bermuara ke laut. Bisa kita saksikan Pantai Padang. Kadang Pantai Padang itu penuh dengan sampah-sampah. Untuk itu, para pendengar Langgam ID yang berbahagia, mari kita sosialisasikan kepada masyarakat. Jangan lagi buang sampah di sembarang tempat. Buanglah sampah pada tempatnya. Mari kita pelihara alam. Mudah-mudahan alam akan bersahabat dengan kita dan kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.